Halo teman-teman sobat Om Tupai, kembali lagi dengan channel Om Tupai. Kita akan jalan-jalan lagi di masih ngubek-ngubek di Borneo Paradiso. Iya teman-teman, moga-moga puasa teman-teman masih tetap lancar ya, masih tetap sehat sambil melihat video Om Tupai jalan-jalan di kota Balikpapan. Ya teman-teman, ini namanya Cluster Richwood ya. Ya Cluster Richwood ini berada di tengah-tengah di perumahan Borneo Paradiso. Tampak jalannya ini masih bagus ya teman-teman ya. Udaranya sejuk, masih banyak pepohonan, masih banyak lahan yang kosong ya. Jadi mungkin ini masih ada pembangunan kali teman-teman ya. Dan rumahnya pun masih ada yang gede-gede dan ada yang sedang-sedang. Nah, enak banget teman-teman, penjalan-jalan tuh seger banget, bikin mata kita menjadi seger. Tidak hanya uang aja bikin mata kita jadi seger, tapi jalan-jalan juga mata kita jadi seger. Yeay, iya kita jalan-jalan lagi. Kita akan belok ke kiri teman-teman, melihat suasananya. Wow, ini ada pohon-pohonan ya di halaman-halaman rumah ya. Ini ada yang kosong teman-teman, tampak masih setengah jadi ya. Oke, kita lanjut lagi jalan-jalannya. Saya suka teman-teman di daerah sini ya, bagus tempatnya, jalannya cukup luas. Jadi kalau ada acara-acara itu masih bisa lah untuk mobil-mobil parkir di depan halaman rumah, karena rata-rata acara itu yang diperlukan adalah akses jalannya juga teman-teman. Bagi kalau keluarga besar harus memiliki area yang luas untuk acara-acara keluarga ya. Wah ini pohonnya juga bagus-bagus teman-teman ya, rindang jadi ya. Ini ada yang berpagar-pagar wih. Jadi halaman-halaman itu jadi tampak sejuk teman-teman. Ini di perbatasannya ini juga hutan ya, jadi tidak bersentuhan dengan perkampungan di sebelah ya, tapi dibatasin oleh hutan ya. Oke teman-teman, gimana teman-teman? Tentunya nih sudah hari keberapa ya puasa ini ya. Ini sudah puasa kemarin tanggal 23. Ini sudah tanggal 28. Jadi kita hitung 23, 24, 25, 26, 27, 28 sudah 6 hari. Ini hari ke-6 puasa, teman-teman. Nggak terasa sudah 6 hari lagi. Nah, kita sudah 6 hari kita menjalani puasa. Sangat tidak terasa teman-teman ya. Mungkin karena kita sudah terbiasa berpuasa, melakukan hal-hal baik, jadi puasanya terasa lebih ringan. Moga-moga ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Maha Yang Kuasa teman-teman. Ini tampak pohon-pohon pisang ya. Pohon pisang berada di sini, ini milik warga mana ya? Karena daerah, kalau daerah dari pepohonannya kayak di luar dari rumah warga. Nah, ini pepohonannya cukup bikin rindang daerah sini teman-teman. Ini jam 9 pagi ya, tampak cerah tapi udaranya sejuk ya teman-teman ya. Cocok ini untuk teman-teman yang pengen tinggal di daerah sini. Wah, ini ada rumah gede banget teman-teman. Mantap ini rumahnya. Gede. Tingkat. Nah, ini ada perbatasan apa ini di atas ini? Kayak ada WTP di atas ini teman-teman ya. Ini karena di atas ya, jadi harus ada WTP. Tapi kayak buat WTP tadi kayak ada rumah. Woi, kita jalan-jalan lagi. Belok kanan, belok kiri. Teman-teman, banyak sekali ya apa namanya? Di Balikpapan ini cara-cara bulan Ramadannya ada yang terbaru drive thru ya. Jadi kita mau menukarkan uang tuh tidak perlu ke bank, tapi di acara drive thru itu kita bisa menukarkan uang kecil ya, yang biasanya buat angpau buat
biasa kalau sekarang kan tradisinya bagi-bagi duit ke keluarga atau tamu, anak-anak ya. Kalau orang dewasa nggak perlu angpol lagi, sudah dari kantornya ada THR. Oke, kita jalan-jalan lagi di sini. Ini ada pohon apa teman-teman? Kersen atau cherry ya tadi ya, tampak ada pohon kersen atau cherry. Kok nggak saya lihat tadi teman-teman. Dulu waktu masih kecil saya suka sekali nongkrong di atas pohon kayak cherry teman-teman. Sebetulnya kersen ya. Nah itu bisa berhari-hari teman-teman sambil makanin buah cherry-nya itu. Sambil ngobrol-ngobrol sama teman ya, di atas pohon itu bisa sampai sore teman-teman. Karena sekitar teduhnya anginnya sepoi-sepoi ya, wah masih kebayang teman-teman masa-masa lalu ya. Masa anak-anak dulu betul-betul kita menyatu dengan alam ya. Dulu masih nggak ada HP. Mungkin dunia sudah beda teman-teman ya, tapi kita harus tetap menyatulah dengan alam. Karena alam ini seperti pohon ini adalah rongga paru-paru kita ya, atau istilahnya dunianya apa namanya, surganya paru-paru kita. Ya teman-teman, ini ada pos security-nya dan kita akan keluar. Oke teman-teman yang telah menonton video Tupai, terima kasih telah melihat jalan-jalan Tupai. Semoga puasanya lancar, sehat walafiat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.